Tahun sudah dan kami mengawali pekerjaan kami.
kami dengan bekerja bersama buruh migran perempuan dulu sekali tahun 1993 dengan menangani satu kasus di Hong Kong. Dalam perjalanannya kita tidak hanya bekerja untuk Hong Kong tapi untuk juga negara-negara tujuan lain seperti Timur Tengah. Tapi kami lebih banyak bekerja di Indonesia, jadi di desa-desa tempat asal TKW, Karawang, Cianjur, Indramayu, Salatiga, Madura, Lumajang, Malang. Rekan-rekan buruh migran, saya merasa sangat senang bisa kembali lagi ke Hong Kong. Stated that the committee should be a man. The woman can involve also. The most important is how to manage ourselves, how to empower ourselves. Because we can manage the most very well if we can educate ourselves very well. So we can. Under payment gaji di bawah standar itu sebenarnya kita mendapatkan gaji 3670 tapi banyak dari mereka yang gaji 1.500 sampai 2.000. Terus yang kedua mengenai biaya agen yang sangat tinggi karena sebenarnya agen bisa memotong 10% dari gaji kami yang pertama, jadi cuma bisa memotong 10%. Tapi kenapa agen sampai memotong berjalan-jalan? Kami ini ingin memperjuangkan hak-hak kami bahwa perempuan, suara perempuan itu adalah Hongkong. Jadi kalau kami ingin mengadakan seperti aksi ataupun demonstrasi, mereka takut untuk berdemo atau beraksi. Padahal dalam suatu firman Allah, join the action to struggle for our rights. Teman-teman di sini yang actually, exploitation started from our training center in Indonesia because in the training center they offer two options. If you want to go to Hong Kong faster, you reduce the salary 2,000 or 1,800. But if you want to training, we cannot do in the inside the mosque because the mosque only the region activity. Actually, I feel actually we need to place a majority Muslim woman migrant. We have the place to express ourselves. Actually, we need to be confident to further. Banyak dari Indonesia nggak hanya sekali seperti yang tadi Rosie tanyakan, berapa kali sih mau ke Hong Kong? Actually, yang masih kita nggak ngerti, tapi selama how many times you want to be in Hong Kong? Bisa mendatangkan orang ke sini.